Baik. Ya. Okey. Soalan seterusnya, Tok Adi, silakan. Baik, terima kasih Yani. Assalamualaikum Datuk dan semua sahabat-sahabat panel. Saya ada dua soalan yang mudah sebenarnya nak tanyakan kepada Datuk ni. Yang pertama berkenaan dengan titah addendum itu sendiri lah. Okey. Yang mana sampai sekarang lah di antara kita ni mungkin belum tahu lagi sebenarnya titah addendum tu iaitu titah yang dibuat oleh yang Ramad Mulia dulu yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong kepada siapa Datuk? Kepada siapa? Dan kita ketahui titah ini dibuat selepas lembaga pengampunan bermusyawarah itu ya. Kemudian ada titah inilah titah kedua maknanya. Sekarang ni soalan saya itu siapa orang yang betul-betul menerima titah addendum tersebut? Dan adakah kalau sekiranya dibawa ke mahkamah ni kita dapat mengetahui kenapa mesti dibawa ke mahkamah kalau benda ni nak mengetahui siapa yang pemegang dia itu ya? Itu yang pertama lah. Yang keduanya tu sekarang ni ramai, terlalu ramai lah orang yang menganggap mereka ni penyokong Dato' Sri Najib, bahkan ada yang katakan bahawa mereka ni penyokong Dato' Sri Ismail Sabri dan sebagainya lah. Mereka katakan mereka orang UMNO, mereka ahli UMNO dan sebagainya. Bukan setakat penyokong, tapi mereka katakan mereka ahli UMNO. Tapi itu dalam sebaliknya mereka terus menyerang Datuk Seri Zahid Hamidi, menyerang kerajaan perpaduan itu sendiri, utamanya yang habis kena belasah teruk adalah DAP itu. DAP itu sendiri menjadi mangsa sebenarnya. Sekarang ni saya minta lah kepada Datuk, apa nasihat Datuk kepada orang-orang seperti ini? Ataukah mungkin pandangan Datuk orang-orang seperti ini adalah bukan daripada golongan ahli UMNO lagi? Okey Tok? Okey, sekian. Okay. Terima kasih. Pertama sekali, okey, surat ni kita pun tak boleh nak kata siapa yang pegang surat ni sebab tidak ada sebarang kepastian. Okey. Cuma bila Peguam Negara menafsir bahawa sebarang keputusan di luar lembaga pengampunan adalah tidak sah kan, maka kita beranggapan bahawa Peguam Negara telah menerima surat tersebut dan beliau telah memberikan pandangan beliau dari sudut undang-undang. So itu tanggapan itu pun kita tak boleh kepastian, kita tak boleh kata oh Peguam Negara pegang, tak boleh kan. Cuma disebabkan Dato' Sri Anwar sebut Peguam Negara punya tafsiran titah tu dilakukan di luar lembaga pengampunan, maka ianya tidak sah. So kita berpandangan bahawa sudah pastilah akhirnya benda tu ada di tangan Peguam Negara dan Peguam Negara telah memberikan definition ataupun telah memberikan tafsiran. Tapi kita tak tahu sama ada benda ni betul ataupun tidak. Itulah sebabnya bila kita tak dapat nak cari sumber yang betul-betul sahih, maka semakan kehakiman tu dilakukan. Semakan kehakiman biasanya dilakukan bila seseorang itu tidak puas hati dengan keputusan mahkamah. Itu biasa kita tahu tentang semakan kehakiman. Tetapi dalam kes ini, tujuan dia lain. Tujuan dia ialah supaya akhirnya titah addendum ini dikeluarkan dan diberikan penafsiran. Dan kalau boleh, kita mengharapkan supaya titah ini dilaksanakan. It is being uphold. Itu harapan kita. Tadi yang kedua tadi apa, soalan tentang apa ni? Berkenaan dengan ramai yang mengaku dia ni orang. Tapi macam saya sebut tadilah, dia ada beberapa jenis orang. Satu yang betul-betul dekat dengan Dato' Sri Najib, dia kecewa sebab Dato' Sri Najib. Nak kena faham nak sumbat Dato' Sri Najib ke dalam tu memang senang kan? Tapi kalau dah masuk dalam, nak keluarkan bukan senang. Tapi yang saya geram sangat ni, yang hari ini menjadi champion, kononnya champion. Inilah orang yang telah memasukkan Dato' Sri Najib ke dalam.
Dengan Muhyiddinnya. Macamlah kita lupa dia ada perjanjian syaitan yang dia tanda tangani. Siap dengan 17. Sampai sekarang Muhyiddin tak menafikan bahawa salah satu daripada 17 itu ialah menyegerakan kes Dato' Sri Najib. Tak ada dia nafikan sampai hari ini. Kita tunggu juga bila dia nak nafikan. Dia buat ni. Bila dia orang nak nafikan, mengatakan bahawa perjanjian 17 perkara ni palsu, tak benar. Tak ada. Dan yang keluarkan 17 perkara ni, dia orang punya blogger juga. Raja Petra ni, Raja Fitnah. Ini satu bab lah, satu kumpulan. Satu kumpulan tadi, orang yang betul-betul dekat dengan Tun Sri Najib, tapi kerana marah dan dia berperan sangka buruk. Padahal kalau tak kerana Dato' Sri Zahid ni, saya rasa Tita Addendum ni pun silap-silap tak keluar kan, ataupun tak ada. Itu pandangan saya lah kan. Sama juga kan, banyak juga usaha-usaha lain yang dilakukan oleh Dato' Sri Zahid, termasuklah untuk mendapatkan pengampunan kedua kan. Sampai ialah beliau pun ambil risiko juga kan, termasuklah bila dia menandatangani affidavit ni. Kena tahu tau, yang dinamakan oleh Dato' Sri Najib sebagai defendant ni, kebanyakannya orang di dalam kerajaan juga. So Dato' Sri Zahid atas dasar setia kawan dia kepada Dato' Sri Najib, dia sanggup buat macam tu untuk menyelamatkan kawan dia supaya kawan dia dapat keadilan. Tapi saya cakap terus terang lah, saya kecewa dengan orang-orang yang kononnya dekat dengan Dato' Sri Najib ni. Dia rasa dia lebih Najib daripada orang yang betul-betul rapat dengan Dato' Sri Najib. Dan mungkin tak Dato', sebenarnya ada setengah pihak nak cuba balas dendam kepada Dato' Sri Zahid lah. Dan dia buat-buat kononnya, Dato' Sri Zahid ni tak serius, kenapa baru sekarang dan sebagainya. Dia sebenarnya banyak yang menangguk di air yang keruh. Dia mengharapkan supaya bila kita dapat, dia orang ni dapat pecah belahkan UMNO dengan Pakatan Harapan kan, mereka ada peluang untuk balik jadi dalam kerajaan. Dan orang ni ada di dalam Perikatan Nasional dan ada juga yang masih berada dalam UMNO kan. Kita memang dah banyak kita buang gunting dalam lipatan, kita dah cuci musang berbulu ayam, tapi ada lagi yang masih lagi ada. Ada yang ahli biasa, ada yang kepimpinan di peringkat bahagian, ada yang digantung. Ada yang masih digantung. Adalah sebab kita gantung tu kan, sebab pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan. So mereka ni akan terus-menerus mengambil kesempatan untuk cuba mencari ruang supaya mereka boleh kembali berkuasa. Ada yang kerana takut kes mahkamah, ada yang takut SPRM, ada yang takut kes polis, kes cabul kehormatan budak baskers. Macam-macam sebab dia orang nak kembali menjadi kerajaan. Ada yang nak jadi kerajaan juga kerana dulu sedap kan, bila kuasa ada, judi daripada 8 kali boleh dinaikkan jadi 22 kali. Betul tak? Bila kuasa ada, projek-projek Jana Wibawa patut untuk bantu Bumi Putera boleh diagihkan kepada bukan Bumi Putera, kawan-kawan toke kilang perabot dia. So benda-benda macam ni lah. Bila ada kuasa ni, banyak nikmat dia kan. Bukan setakat nikmat tu dapat pada Perdana Menteri sehingga dia boleh bagi macam-macam pada menantu dia, sampai menantu dia sampai sekarang tak berani nak balik ke dalam negara. Rupa-rupanya menantu Haji Hadi pun dapat juga nikmat juga kan. Menantu Haji Hadi, anak kepada Menteri Besar apa ni, Perlis kan. Sampaikan supply mineral water ketika Raja Perlis masuk hospital, dicasnya sampai RM19,505. Cuba bayangkan, gelojoh betul dia orang ni. Sakit minum banyak tu ke Datuk? Mana ada kan.